lihat di dunia sejauh ini yang signifikan, yang penting itu hanya ada di Mamuju. Keistimewaannya dia adalah bentuknya, bentuk dari batu ngalo itu yang seperti anggur tadi, dan akan menjadi nilai tambah sendiri untuk batu ngalo ini. Cukup menjanjikan. Rekor yang pernah saya capai, harga batu manakara, saya sempat pasarkan ke Amerika itu 128 juta. Dari batu, saya mau kuliahkan anak. Batu Manakara yang mendunia. Mamuju adalah sebuah kabupaten yang berada di Sulawesi Barat. Kabupaten yang berpenduduk sekitar 293 ribu jiwa ini mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar batu mulia. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan Mineralogical Society of South California, yakni sebuah organisasi di California Selatan, yang mendedikasikan dirinya untuk penyebaran pengetahuan umum tentang mineralogi dan ilmu bumi, tak henti-hentinya membahas keunikan batu manakara. Batu manakara adalah batu mulia setengah permata, yang merupakan mineral kuarsa berwarna ungu kehijauan, ungu kecoklatan, dan putih, dengan kekerasan 7 skala Mohs. Batu ini memiliki sejarah panjang, hingga dikenal di kalangan penggemar batu mulia di penjuru dunia. Batu manakara, itu saya juga tahunya terlambat. Karena apa? Karena masuknya ke pasar Indonesia, itu waktu booming itu. Tapi teman-teman selanjutnya tahun 2015, 2016 baru muncul ya dari Mamuju, ada di bagian utara dari pantai Manakara itu, ada di bagian selatan. Nah, yang bagian selatan ini mulai muncul yang warnanya ungu, bikin kaget dunia. Arti pentingnya Manakara ini, kalau kita lihat di dunia sejauh ini, yang signifikan, yang penting itu hanya ada di Mamuju. Di dunia ya, kelas dunia ya. Karena itu disebutnya tuh batu manakara Indonesia atau Mamuju gitu ya. Jadi dia punya, kenapa dia penting? Karena terdapatnya cuma di Mamuju. Kemudian yang keduanya, dia punya bentuk-bentuk alamiah yang mirip dengan benda-benda tertentu, mau burung ke, mau apalah yang ada di situ, yang banyak disukai oleh orang-orang disebut sebagai suseki. Suseki itu adalah batu yang bentuknya khusus, mirip-mirip sesuatu, tetapi tidak diproses. Secara geologi, batu manakara termasuk ke dalam formasi satuan batuan gunung api. Kita sekarang berada di lokasi penambangan batu manakara, batu ngalo, di lokasi pengasaan. Secara geologi nih, batu ngalo ini terdapat pada satuan vulkanik adang. Dia merupakan pengisi pada satuan basal di vulkanik adang. Keterdapatan dari batu ngalo yang berupa pengisi rekahan ini sebetulnya akibat dari gaya-gaya utama yang berpengaruh di sini, dan ini bisa diterek kelurusannya sebenarnya dari arah kurang lebih Barat Laut Tenggara ya, dan keterdapatannya dia tertutup oleh kebanyakan oleh tanah lapukan. Penelitian batu ngalo yang dilakukan oleh Badan Geologi itu sudah cukup banyak ya. Awalnya sebetulnya kami mendapat informasi dari Pemda bahwa ada batu ngalo ini ditemukan di
Mbak Mamuju ya, di daerah Mamuju, di daerah Ngalo sana. Nah, dari informasi itu kita tindak lanjuti dengan prospeksi, kegiatan prospeksi, artinya kita mencari sumber daya secara hipotetik berapa, dan itu sudah kami lakukan. Ternyata memang di sini sumber dayanya cukup menarik ya. Dari tiga blok ini sebetulnya terdapat jumlah sumber daya yang cukup menarik ya, cukup dalam kategori hipotetik ya. Nah, ini kalau kita ngambil batu ini nanti kita untuk menentukan kualitasnya kita bawa ke laboratorium. Ada dua analisa yang penting untuk batu ini. Satu adalah petrografi namanya, petrografi. Nah, dia untuk menentukan sebetulnya jenis batu dan jenis mineral apa yang membentuk dari batu Ngalo ini. Analisa kedua Raman mikroskop, sama sebetulnya, hanya akan saling memperkuat nanti hasil dari Raman dan hasil dari petrografi. Ini akan menentukan sebenarnya jenis mineral dan nama batuannya apa sebetulnya ini. Nah, analisa ketiga, pendukung, sebagai analisa pendukung kami analisa kimia. Kimia mayor itu untuk menentukan unsur apa yang terdapat di batu Ngalo ini. Nah, dari ketiga analisa ini kesimpulannya adalah nama batuan nanti. Sebetulnya jenis mineralnya apa dan nama batuannya apa sebenarnya. Seperti itu. Sebagai etalase informasi kegeologian, Museum Geologi turut menginformasikan keberadaan batu Manakara ini. Dengan memamerkan berbagai koleksi yang dimilikinya kepada para pengunjung. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa narasumber lainnya, batuan ini memiliki keunikan sendiri, yaitu karena memiliki warna yang relatif bervariasi, yaitu dari warna ungu, kuning, hijau, dan warna putih. Beberapa ahli berbeda pendapat terkait penamaan batuan ini. Ada yang menyebutkannya sebagai kuarsa, kalsedon, maupun ametis. Pendapat-pendapat tersebut sebenarnya memiliki dasar ilmiah tersendiri, mengapa disebutkan seperti itu. Nah, batuan ini khasnya lain yaitu dia memiliki bentukan botroidal atau menyerupai bola-bola anggur yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Nah, batuan ini menurut penuturan para penambang di daerah Mamuju memiliki peminat yang cukup banyak di luar negeri, khususnya di daerah Asia Timur dan daerah di benua Eropa. Batuan ini memiliki harga jual yang cukup menarik jika dia memiliki grade yang cukup tinggi. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan batu Manakara ini. Jarak tempuh dan medan yang sulit harus dilalui. Dari pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju hingga ke daerah pengasaan ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang memakan waktu sekitar 1 jam. Lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri medan yang terjal dan licin untuk menuju ke lokasi penambangan. Dibutuhkan nyali yang besar bagi para penambang dalam melakukan pekerjaannya. Lubang-lubang galian yang dalam dan gelap dibuat mengikuti jalur keterdapatan batu Manakara. Jerih payah dan sulitnya medan menuju lokasi penambangan terbayarkan sudah dengan hasil yang didapat. Batu Manakara yang teramat indah menjadi lebih bernilai dengan mengolahnya menjadi produk UMKM dalam berbagai bentuk. Seperti aksesoris, perhiasan, atau bahkan bentuk natural yang dikenal sebagai suiseki. Kami mendapat respon positif dari pasaran nasional maupun internasional, termasuk datangnya dari Sukabumi, Bandung, Jakarta, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Kami juga dapat respon positif pasaran dari beberapa negara, dan alhamdulillah minatnya
pelaku usaha batu yang ada di luar negeri itu cukup-cukup menjanjikan, terutama untuk masyarakat lokal yang ada di wilayah kami. Rata-rata pengiriman yang biasa saya lakukan kurang lebih 3 ton sampai 5 ton per 3 minggu, paling maksimal 1 bulan. Rekor yang pernah saya capai itu harga batu Manakara, itu saya pernah beli dengan harga 18 juta 9,5 kilo beratnya. Dan alhamdulillah saya sempat pasarkan ke Amerika itu 128 juta. Saya pun sebenarnya tidak kepikiran akan dihargai semahal itu. Sebenarnya dalam pola pikir saya, batuan ini berarti luar biasa. Harapan saya sebagai pelaku usaha batu itu khususnya untuk pemerintah daerah, semoga bisa menjadi perhatian khusus terutama di sektor perdagangan, itu bisa memfasilitasi kami dan membantu kami terutama di sektor pengiriman. Kalau penjualan Pak sudah ada ke Kalimantan, Papua, Jawa, banyak se-Indonesia lah. Harapan kami untuk di pemerintah daerah di sini, saya mudah-mudahan bisa untuk pelatihan juga untuk alat, bantuan alat, untuk bisa kita menerajin lebih dari bermacam-macam lah perut yang bisa dikerjakan di sini untuk teman-teman di sini sesama penerajin batu. Tentunya kami pemerintah Kabupaten Mamuju, kami mengajak masyarakat luas untuk bisa lebih mengenal dan mencintai produk batu Manakara agar biar lebih mendunia. Harapan kami dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dapat dibantu dalam upaya pengembangan UMKM di daerah. Kami khususnya dalam peningkatan kreativitas pengrajin batu mulia Manakara Kabupaten Mamuju yang merupakan salah satu komoditi andalan Kabupaten Mamuju yang tidak ditemukan di daerah lain, khususnya di Indonesia, bahkan di dunia itu. Mamuju keren! Potensi alam Mamuju yang melimpah dengan sumber daya geologi berupa batu mulia Manakara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Mamuju. Apabila dimanfaatkan dengan baik melalui pengembangan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan UMKM.